Selamat siang rekan-rekan wartawan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi press conference bersama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Terima kasih. Cek, 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 cek. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Kita masih menunggu atau sudah siap lengkap semua, Bapak? Siap, Bu. Sudah siap, baik. Izin saya persiapkan untuk dimulai ya, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan wartawan. Selamat datang di Press Conference Public Expose Live 2021. Di sesi siang hari ini kita akan bersama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Kami ingin informasikan bahwa durasi press conference adalah 15 menit, sudah termasuk dengan pemaparan jika ada dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan wartawan, silakan bertanya di kolom chat dengan format nama, underscore media, underscore pertanyaannya. Sesi press conference yang hari ini akan dipandu oleh moderator dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang Bapak Firlan. Selamat siang Bu Ilona. Apa kabar? Selamat siang Bapak. Ya. Baik Bapak. Baik, jika sudah siap, waktu kami persilakan untuk Bapak Firlan bisa memandu jalannya press conference yang hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ilona sebagai MC acara Presscon Pubex 2021. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bursa Efek Indonesia selaku tuan rumah dan penyelenggara Public Expose 2021, rekan-rekan media khususnya para wartawan bursa, serta jajaran direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK yang kami banggakan. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya Firlan selaku Head of Public Relations dan CSR PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK memandu jalannya preskon hari ini.
Sebagai informasi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau yang dikenal dengan Wika Gedung dengan kode emiten WG adalah salah satu anak perusahaan BUMN konstruksi terbesar di Indonesia, yaitu PT Wijaya Karya Persero TBK yang bergerak di bidang konstruksi gedung, offsite construction, dan konsesi. WG juga telah melantai di bursa sejak 30 November 2017. Baik, sebelum dimulai kami akan memperkenalkan terlebih dahulu jajaran direksi WG yang hadir pada hari ini. Kami mohon kepada bapak-bapak direksi yang kami sebut namanya untuk dapat berdiri dan dapat diketahui oleh rekan-rekan media. Yang pertama, Direktur Utama Bapak Nariman Prasetyo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Bapak Salendra Ogan selaku Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko. Waalaikumsalam. Berikutnya Direktur Operasi 1 Bapak Agus Tri Setiana. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, berikutnya Direktur Operasi 2 Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum, selamat siang. Dan terakhir Direktur QHSE dan Pemasaran Bapak Yulianto. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Direksi. Kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan atau media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Sudah ada beberapa pertanyaan, langsung aja ya Bapak-Ibu sekalian. Dari Anissa Bisnis Indonesia, pertanyaannya yang pertama, berapa target nilai kontrak Wika Gedung tahun ini? Apakah ada revisi terkait nilai kontrak baru? Bagaimana strategi WG mengejar target kontrak baru tersebut? Satu lagi, bagaimana persoalan melihat prospek di semester kedua tahun 2021? Satu pertanyaan dulu, silakan Pak. Siap, izin saya. Silakan Pak Yulianto. Jadi saat ini kita sudah, saya sampaikan di awal tadi, kita sudah 1,6 triliun. Yang sudah kita dapat tahun ini dari rencana 4,2 dan secara proyeksi untuk pencapaian di bulan September sampai dengan Desember dengan prognosa kami, proyek-proyek yang akan kita dapatkan, kita sangat yakin untuk bisa mencapai di 4,2 triliun tersebut. Dan untuk ke depan pun untuk di 2022 kami pun juga sudah punya daftar proyek untuk yang akan kita capai. Saya kira demikian untuk kami jawab. Baik. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin dari Pak Nariman Prasetyo bisa menyampaikan strategi operasi, strategi tahun 2021. Silakan Pak Nariman. Menambahkan target omset kontrak baru di bulan Desember tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk melengkapi pertanyaan berikutnya, bagaimana strateginya? Jadi kalau strateginya ini kita sudah menyiapkan dengan beberapa metode perolehan yang secara competitiveness itu adalah dari sisi bagaimana requirement-nya yang ditentukan dalam kualitas terutama mengenai pricing. Dan pricing ini sekarang menjadi kata kunci yang paling utama. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan tidak ada pergeseran dari jadwal-jadwal pemberi kerja. Bahwa rencana proyek itu jangan sampai tertunda atau kepastian pendanaannya bisa ditarik mundur, karena ini sudah kita sasar untuk menyelesaikan rencana omset kontrak baru yang harus kita dapat sampai dengan Desember 2021. Di sisi lain, backward dan forwardnya PT Wika Gedung ini menjadi strategi khusus dalam pencapaian kontrak-kontrak baru, karena ini kita punya kemampuan untuk meng-create, untuk menciptakan dan menyelesaikan proyek-proyek yang ada di backward dan di forwardnya PT Wika Gedung. Di luar dari sasaran proyek-proyek organik yang sudah kita siapkan untuk memenuhi prognosa omset kontrak baru yang harus kita peroleh di Desember 2021. Itu tambahan mengenai bagaimana target omset kontrak yang akan kita capai sampai dengan Desember 2021.
Baik, terima kasih Pak Nariman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Monica dari CNBC Indonesia, Pak. Seperti apa target kinerja perusahaan di tahun ini untuk posisi top dan bottom line? Tanya berikutnya, apakah ada rencana perusahaan untuk melaksanakan aksi korporasi jelang akhir tahun ini atau tahun depan? Dan terakhir, berapa capex perusahaan tahun ini, berapa serapan sampai Agustus? Mungkin Pak Ogan, silakan Pak. Tadi nggak sempat kita saya selesaikan ya pada sesi karena waktunya nggak ini. Jadi memang kalau di target revenue-nya kita masih yakin bahwa kita bisa mencapai di 2,8 triliun yang non-JO. Terus di bawah kita masih bisa optimis bisa mencapai di 232 miliar. Nah untuk corporate action memang tahun ini kita belum ada corporate action yang memang yang signifikan ya yang bisa kita lakukan karena memang kondisi pandemi ini kita lihat belum berakhir tapi memang sudah menuju membaik sehingga memang kita harapkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia akan mulai meningkat dan tumbuh kembali sehingga memang inilah ketika kondisi pandemi mulai berakhir kami berharap apa yang sudah direncanakan pemerintah dan sektor swasta bisa menjadi tumbuh kembali dan peluang di konstruksi terutama di high risk gedung kontraktor kami bisa tumbuh kembali juga kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ogan. Sembari kita menunggu pertanyaan dari Nabil ya Pak, Investor Daily yang belum masih typing. Mungkin bisa dijelaskan Pak, salah satu strength yang kita punya di offsite construction, di modular yang mungkin viral di mana-mana. Mungkin Pak Bagus sedikit memberikan semacam highlight Pak tentang modular yang sudah kita produksi atau yang kita buat sampai dengan saat ini. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Firlan. Modular memang menjadi salah satu unggulan dan daya ungkit untuk memicu adanya omset kontrak baru, revenue juga profit yang satisfying ya bagi korporasi. Suatu bangunan gedung tidak hanya komponennya modular, tetapi dengan adanya modular ini WIKA Gedung bisa mendapatkan repeat-repeat order untuk proyek-proyek yang mayoritas di bangunannya strukturnya dari modular. Kita tingkatkan terus modular ini baik dari kapasitas produksi maupun inovasi dari modular itu sendiri tentunya mengikuti dari permintaan dari pasar. Kita yakin modular ini akan terus menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat di Indonesia khususnya. Dan tentunya kita nanti juga akan memasuki pasar global, terutama di Asia, Asia Tenggara yang memang saat ini juga sudah mulai meminta informasi kepada kami terkait produk modular itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan singkat Pak Firlan. Terima kasih Pak Firlan. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Dari Nabil, Investor Daily. Permintaan pasar modular meningkat. Kalau boleh tahu kontribusi segmen modular ini terhadap pendapatan perseroan berapa nilainya, Pak? Secara persentase. Silakan, mungkin Pak. Bisa saya tambahkan, Pak. Jadi untuk perolehan omset kontrak baru sendiri di semester 1, 18% itu kontribusinya sudah dari modular. Itu sudah dari modular, kita baru bicara semester ini. Dan kontribusi perolehan di omset kontrak baru ini cikal bakalnya untuk memberikan laba. Karena laba didapat dari penjualan dan penjualan dari kontrak baru. Ini modular banyak kejutan terutama di 2 tahun terakhir ini. Jadi cukup menentukan juga kontribusi labanya. Mungkin kalau secara persentasenya ada di Pak Ogan. Di keuangan kalau dari perolehan omset kontrak baru cukup besar Pak, 18% ini dari modular. Baik, Pak Ogan mau nambahkan? Silakan Pak. Baik Pak, jadi memang modular ini sangat menarik buat
bisnisnya Wika Gedung, Pak. Memang kami ada efek dominonya dari produk modular, sehingga memang yang kami create itu bukan hanya menjual produk modularnya, tapi efek dominonya yang kita dapatkan juga. Selain dari produk modular yang kita dapatkan, juga kita dapatkan konstruksinya. Memang jadi ini adalah combine yang kita desain, inovasi yang kita desain dari produk modular itu sendiri, dan juga bagaimana bisnis ini bisa membuat menarik di Wika Gedung dan para investor. Nah, selain itu juga pada kesempatan ini akan kami sampaikan juga bahwa produk modular ini memang dalam tanda kutip disampaikan oleh teman-teman, sudut pandangnya adalah sedikit mahal dari produk-produk konvensional. Tapi sebenarnya kalau dikaji secara finansial, teman-teman harus menghitung bukan dari nilainya, tetapi bagaimana produk ini bisa kita lakukan dengan percepatan waktu sehingga utilize dari produk modular ini bisnisnya sudah bisa berjalan dengan cepat. Kita kasih gambaran misalkan gini, terakhir kita punya Tanjung Duren hanya bisa kita selesaikan dengan waktu yang cukup singkat, 1 bulan. Kalau proyek konvensional butuh waktunya 1 atau 1,5 tahun. Nah, proses bisnisnya akan mulai itu setelah 1 sampai 1,5 tahun, tapi dengan program modular yang kita buat, dalam waktu 1 bulan proses bisnisnya sudah bisa bergerak. Sehingga memang hitungan finansialnya yang harus dikombain bagi para investor. Nah, ini yang kami coba sampaikan kepada investor semua, bagaimana produk modular ini sesungguhnya sangat menarik secara bisnisnya. Bukan dilihat dari nilainya, karena memang kalau nilainya sedikit agak lebih dikit mahal kalau dibandingkan gitu. Tapi ketika proses bisnisnya bisa cepat berjalan, maka recurring income, pendapatan dan sebagainya sudah bisa menjadi lebih cepat. Baik, begitu. Baik, ada pertanyaan lanjut, Pak, terkait dengan modular. Untuk modular, rencananya akan ditingkatkan kapasitas pabriknya menjadi 60-80 per hari. Kalau boleh tahu, kapasitas saat ini berapa? Kemudian dana investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas berapa? Dan peningkatan kapasitas ini bisa terrealisasi kapan? Silakan, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Berlan. Kapasitas saat ini 40 modul ya per hari, dan akan kita tingkatkan menjadi 60 dan 80 modul per hari mengikuti sasaran pasar yang memang saat ini sudah sangat clear di tahun ini membutuhkan modular yang dibutuhkan tersebut. Investasi tidak terlalu besar karena kita tinggal meningkatkan line-line produksi saja. Jadi kita sudah ada pabriknya, tinggal lainnya kita perbanyak. Kalau sekarang 2, kita jadi 4. Kira-kira begitu, Pak Bilan. Terima kasih. Berikutnya, Pak, ya, masih tentang modular, Pak. Menarik nih kayaknya, Pak. Injalan dari media ini. Apakah WG akan mengincar pasar modular di ibu kota baru? Jika iya, bagaimana penjelasannya, Pak? Ada rencana ke sana, Pak, untuk modular? Oke, silakan. Terima kasih, Pak Bilan. Singkat saja bahwa modular pasti akan kita pasarkan dari Sabang sampai Merauke, dari semua pengguna jasa ya, pemberi tugas. Khusus untuk IKN tentunya kita sesuaikan dengan pengembangan dari IKN itu sendiri, master plan dari IKN sendiri. Apakah kita bisa masuk ke master plan-nya atau di wilayah dampaknya daripada IKN itu. Modular ini tentu akan kita sasaran untuk pembangunan rumah sakit, office, hotel, dan working space, commercial space, dan lainnya. Tentunya ini akan sangat dibutuhkan di IKN tersebut. Saya kira itu singkat, Pak Firlan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Bagus. Atau mungkin sedikit saya tambahkan. Silakan. Jadi yang sejalan dengan Pak Bagus tadi, prinsipnya seperti IKN itu pasti sangat membutuhkan produknya modular maupun produknya berkas beton. Jadi untuk mempercepat proses di mana di suatu kota baru pasti ada teknologi yang sifatnya nanti adalah pabrikan. Itulah yang kami sudah persiapkan, kembangkan tadi disampaikan Pak Dru di awal tadi, itu adalah bagian dari strategi bisnis kita menangkap potensi pasar yang besar. Jadi insya Allah dengan IKN itu kita sangat siap untuk bisa menjadi pionirnya ya, menjadi kita leadnya untuk modular maupun WIKA berkas betonnya ya. Saya kira itu. Jadi sangat mendukung untuk percepatan IKN. Salah satu yang disampaikan Pak Ogan tadi juga sangat penting bahwa proses bisnis ini juga dengan moduler
apa yang misalnya 300M, 500M biasanya kita dengan konvensional bisa jadi 1 tahun, ini bisa kita dapatkan dalam kurang dari 1 atau 2 bulan. Jadi itu secara bisnis kami juga sangat positif ya. Kira-kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Sudah jelas tentang modular. Ini ada 2 pertanyaan terakhir Pak, mengenai target pendapatan tahun ini dan CAPEX. Gimana Pak? Dari Pak Ogan silakan Pak. Kalau yang target pendapatan tadi sudah ya, baru tinggal CAPEX ya. Iya. Ya di CAPEX memang kita punya CAPEX rencananya di tahun ini 300 miliar. Ya. Nah, memang saat ini CAPEX ini menjadi konsennya kami karena memang kondisi saat ini, jadi kami sangat selektif untuk menggunakan CAPEX. Tadinya yang kita rencanakan bahwa CAPEX ini bisa kita manfaatkan untuk pertama untuk pabrik modular, tapi dengan kondisi saat ini kami sedikit menunda untuk modular karena kami mempunyai strategi berbeda. Kalau kita bisa seperti Apple, tidak punya pabrik untuk membuat tapi bisa merakit dan brandsnya ada di kita, kenapa harus kita saat ini memaksa dengan kondisi seperti ini. Ini jadi CAPEX. Tapi untuk pemanfaatan CAPEX, kami proyeksikan kira-kira dari 300 itu akan terutilize sampai dengan 30% di tahun ini. Sasarannya adalah tetap core bisnisnya kita di konstruksi gedung, dan kembali bahwa yang kita manfaatkan ini adalah supaya kita bisa menjaga sustainable kita, bahwa investasi yang kita akan lakukan yang bersifat captive market untuk konstruksi gedung. Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ogan. Mungkin terakhir Pak, ada closing statement dari Dirut Pak terhadap teman-teman media. Silakan Pak. Terima kasih Pak Firlan. Barusan kelihatannya semangat sekali dengan kata kuncinya Ibu Kota Baru. Seandainya Ibu Kota Baru itu dieksekusi dan terjadi, apalagi dalam waktu dekat ini, kami rasa Wika Gedung sangat siap sekali, dan justru strategi bisnisnya Wika Gedung itu aplikasinya di Ibu Kota Baru. Karena Wika Gedung sebagai bisnis, core bisnisnya di building construction, tapi punya kekuatan di backward mengenai modular yang bisa pakai sandwich panel dan precast gedung. Kemudian di forwardnya sendiri itu punya bisnis untuk konsesi dengan captive market ataupun dengan pola KPBU. Jadi semua skim yang paling efektif di Ibu Kota Baru ini kami sudah sangat siap sekali. Bukan nanti malah terkaget-kaget pada saat itu dieksekusi. Ini closing state dari Wika Gedung, saya rasa karena sangat penting sekali keinginan mungkin Bapak Ibu dan para teman-teman dari media. Bagaimana sih sikap Wika Gedung terhadap kemungkinan yang bakal terjadi dalam jangka pendek ini? Terima kasih Pak Firlan. Baik, terima kasih Pak Nariman. Intinya Wika Gedung siap dimanapun ya Pak ya, kapanpun dan dimanapun. Dengan baik Bapak Ibu. Bisnisnya. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media, karena keterbatasan waktu yang diberikan, preskon hari ini akan kami akhiri. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih ke yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada Wika Gedung untuk kegiatan Pubex hari ini, dan juga teruntuk kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung kinerja kami, yang selalu memberikan pemberitaan positif dan berimbang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan wartawan, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa diakomodir karena waktu press conference bersama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Bapak jajaran manajemen dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Demikian saya akhiri press conference Public Expose Live 2021 sesi siang hari ini. Terima kasih.